ada sop buntut. Ini bakso, soto ayam ya teman-teman. Ada gado-gado. Ini belanjaan aku. Ada keripik telo, lempeyek, keripik tempe, kerupuk usus, kerupuk jering. Nah, hai teman-teman, selamat pagi. Nah, balik lagi sama Onkansa di sini. Oh ya teman-teman, pagi ini saya mau pergi sama teman aku. Aku mau transfer uang sambil keluar jalan-jalan gitulah ya. So, ikuti terus keseharian aku ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, bisnya sudah datang. Teman-teman, tadi udah naik bus dari rumah dan sekarang udah sampai di MRT. Nah, teman-teman, saya sudah sampai transit di MRT Bisan dan sekarang mau menuju ke sana. Tadi saya dari Yisun sini dan menuju ke Bisan. Lalu saya mau menuju ke Paya Lebar ke sini. Nah teman-teman, sudah sampai, ini keluar MRT dan udah menuju ke Paya Lebar dan aku udah bertemu sama temanku. Hai, menuju gitu keluar ya teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah di luar dari MRT di Paya Lebar ini. Masuk ya teman-teman. Nah teman-teman, kita cari makan dulu ya, karena perutnya sudah keroncongan dari tadi. Dari pagi cuman makan satu roti sama kopi aja. Jadi saatnya kita kulineran. Teman-teman, saya sudah di kedai Indonesia. Nah, dan ini deretan dari menu-menunya. Ada gado-gado mie. Gado-gado mie ki apa yo? Ayam bakar, ayam penyet. Ikan, sate. Kalau libur itu nggak afdol ya, kalau nggak makan makanan Indonesia. Nah teman-teman, pesanan aku udah datang. Ini teman aku. Kita makan bareng-bareng. Ada sop buntut. Ini bakso, bakso. Ini ada soto ayam ya teman-teman. Dan di sini ada gado-gado. Kerupuk, nggak lupa teh pucuk. Mari makan teman-teman. Nah teman-teman, kita makan dulu ya. Jadi kita nggak oleh kan 171. Ini YouTube. Makan teman-teman. Sotonya ya ini 3. Ya nggak apa-apa, nanti kan lama-lama ini terakhir daripada buat hal-hal yang nggak bermanfaat kan. Sangat rekomendasi. Sekali om, enak. Kenapa satu gratis? Nah teman-teman,
makanan kita sudah habis. Tadi sebagian juga sudah saya buang dan sekarang kita lanjut lagi. Next kita mau lihat-lihat shopping yang murah-murah aja lah ya. Yuk teman-teman ikuti Alvin keluar. Ini ya teman-teman. Ini lokasinya, pokoknya sangat recommended, makanannya enak. Jangan lupa mampir ya teman-teman. Kita menuju ke mall sebelah dan sedikit cerita ya teman-teman. Di Paya Lebar ini tempat berkumpulnya PMI kebanyakan dan di sini juga kebanyakan banyak menjual seperti jajanan, makanan ringan, kerupuk, makanan Indonesia gitu. Semuanya berkumpul di sini. Jadi para teman-teman kita PMI semua itu berkumpulnya di sini ya teman-teman. Tapi karena hari ini bukan hari Minggu, bukan hari untuk off day, jadi suasananya sedikit sepi dan lebih tenang lah ya, lebih nyaman gitu. Nggak terlalu banyak orang dan berdesak-desakan. Cuaca pagi ini sedikit mendung ya teman-teman, sedikit gerimis juga, tapi nggak menghalangi kita untuk tetap semangat. Nyebrang dulu ke sana teman-teman. Ke sana ya. Ayo. Teman-teman, di seberang itu adalah tempat di mana jajanan Indonesia dijual, makanan semuanya murah-murah dan idola banget, recommended buat kita para PMI. Cerita sedikit ya teman-teman. Aku itu nggak pernah ambil off hari Minggu. Karena selain di rumah nggak ada yang jaga dan juga itu kalau off hari biasa itu nggak ada potongan, jadi free ya teman-teman. Aku boleh keluar, aku boleh makan, aku boleh jajan, tapi aku nggak dipotong uang off day itu. Jadi aku pinter-pinternya aku lah ya teman-teman, buat gimana caranya menghemat, gimana caranya kita bisa mengatur keuangan. Kali ini saya mau kirim uang dulu ke Indonesia dan ini menggunakan apa itu di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Lumayan kurs hari ini ditunggu. Sedang diproses. Teman-teman, itu tadi saya selesai kirim uang dan sekarang kita menuju ke atas, mau pijet refleksi dulu dan mau lihat-lihat. So, ikuti keseruan saya terus teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini ya, jaket-jaket murah-murah 10 dolaran gitu, murah-murah di sini teman-teman. So nanti kita lihat-lihat dulu, siapa tahu ada yang cocok. Dan let's go teman-teman, aku mau pijet refleksi dulu. Pijat dulu ya teman-teman. Teman-teman, selesai pijat. Rasanya lumayan ya. Bisa relax sebentar. Belanjanya udah dapat belanjaan tadi, lihat-lihat juga. Dan saya mau beli itu, pengen pulang nanti beli minum dulu dan pengen apa, cendol apa, pengen beli kerupuk, nggak lupa. So ikuti terus teman-teman, kita ke sana. Ini ke pintu keluar. Nah teman-teman, ini contoh makanan Indonesianya. Ada keripik tela, lempeyek, keripik tempe. Dan di sana bisa aja. Nah, seperti ini. Kacang atom.
dan masih banyak kerupuk-kerupuk yang nyelenyai, teman-teman. Itu belanjaan saya. Ini belanjaan saya, namun masih mau nambah-nambah lagi. Ada, wah, borong pokoknya. Mumpung keluar ya, ini teman-teman. Ini belanjaan aku. Ada kerupuk, kacang atom. Tadi sepatunya, rengginang, lanteng, keripik telo, lempeyek, keripik tempe, kerupuk usus, kerupuk jering. Nah, teman-teman, tadi habis beli kerupuk dan sekarang kita mau cari es cendol dan sekalian ngobrol-ngobrol sambil nunggu waktu pulang. Nah, teman-teman, ini pesanan saya sudah ready. Rujak, ini rujak ya, teman-teman. Rujak ala Singapura ini seperti ini. Seperti ini. Ada kacang-kacangnya. Ada timun. Ada ini yutiao. Yutiao namanya kalau di sini. Nah, ini es cendol. Ada kacang merah juga di dalamnya. Itu teman saya. Nah, teman-teman, itu tadi perjalanan saya dan ini es cendol dan rujaknya juga sudah selesai, sudah habis dan sekarang saya waktunya pulang. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya bisa mengembangkan lebih video saya, channel-channel saya. Dan terima kasih teman-teman, sampai jumpa next video. Bye-bye.